نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para alim, para ulama, para kiai, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, tokoh masyarakat dan yang kami tuakan, terutama jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian tafsir hadis, jamaah kajian Muslim Surabaya, juga gerakan subuh berjamaah Masjid Darut Taqwa dan juga Masjid maupun di YouTube. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman. Kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat wal afiat untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita. Ya Allah, sehat walafiat jiwa raga kita, disembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita. Dan ya Allah, dilapangkan rezeki kita, dilancarkan segala usaha dan bisnis kita. Ya Pak ya. Dan juga mudah-mudahan selamat dari virus corona. Mudah-mudahan virus corona ini segera sirna. Walaupun virus corona ini ternyata kebal bagi apa itu ya Pak ya, pilkada, bagi unjuk rasa, udah enggak mengenal corona lagi. Bahkan ada yang dangdutan ya Pak ya. Ya itulah situasi kondisi kita saat ini. Jadi sejenak kita lupakan hiruk pikuknya ini semuanya. Ya, kita sisihkan waktu ini untuk bersama-sama menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, sekaligus mengingat sirah nabawiyah. Mengingat betapa perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban risalah syariah Islamiyah ini sungguh luar biasa. Jadi jamaah sekalian, jadi masalah-masalah di masyarakat kita, masalah-masalah kita di dalam beragama, berbangsa ini sungguh luar biasa. Jadi masalah nikah saja ini sampai sekarang hadisnya belum selesai. Ya, ini baru di Bulughul Maram ini, belum di kitab yang lain. Padahal nanti rencananya ini kalau sudah selesai, kita akan mengkaji Mukhtarul Ahadis, ya Pak ya, hadis-hadis pilihan berdasarkan abjadnya huruf di dalam huruf Arab itu. Ya, nanti monggo mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat ya Pak ya. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah. Kalau kita kemarin sudah mengkaji hadis tentang inna ahaqqash syuruti ayyuwafiya bihi mastahlaltum bihil furuj. Jadi syarat-syarat yang paling utama dan pertama dan wajib dipenuhi sebelum yang lain, yaitu syarat-syarat tentang pernikahan. Jadi yang paling utama di dalam pemenuhan syarat-syarat itu ternyata adalah syarat di dalam pernikahan. Nah, sekarang ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan dengan kajian hadis dari Salamah. Wa an Salamah bin Al-Aqwa qala, dari Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, rakhasa, memberikan dispensasi, memberikan toleransi, memberikan keringanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan keringanan, memberikan dispensasi, toleransi, ya, ama autosin pada tahun autos. Tahun autos itu tahun apa? Tahun di mana pada saat itu terjadi Fathu Makkah.
Di sini autos aywatun bidiyari hawazin, ada satu lembah di kampung namanya Hawazin. Ya, Hawazin. Ini kalau disingkat Hawazin itu hawa nafsunya Pak Khozin gitu ya. Hawazin. Jadi ada satu kampung namanya Hawazin, di situ ada satu lembah kanat fihi ghazwatu ba'dal fathi. Di mana peristiwa itu terjadi, autos itu terjadi ya pada satu peperangan setelah sesaat Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah itu terbebasnya kota Makkah itu ya, setelah beberapa tahun Rasulullah tinggal di Madinah, kemudian membuka kembali kota Makkah supaya bebas dibuat untuk haji dan umroh. Ternyata setelah itu ada satu namanya perang ya, yang disebut dengan autos ya. Juga ada yang meriwayatkan autos ini termasuk perang Khaybar ya, perang Khaybar gitu. Nah, yang diberikan kemurahan, diberikan toleransi, dispensasi oleh Rasulullah itu apa? Anil mut'ati ya, fil mut'ati, di dalam hal nikah mut'ah. Ya Pak ya. Apa nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah itu nikah sementara. Oke. Nikah mut'ah itu wa nikahul mut'ati huwa an nikahul mu'aqqitu atau mu'aqqatu. Nikah yang dibatasi dengan waktu tertentu. Ya, cara bahasanya jenengan apa, Pak? Nah, kawin kontrak. Ya. Kawin kontrak. Jadi Rasulullah itu pernah membolehkan nikah mut'ah itu. Ini berapa hari? Salasata ayyam. Ya, hanya 3 hari. Ngaten. Kemudian summanaha anha. Setelah itu kemudian Rasulullah melarangnya. Berarti Rasulullah pernah memberikan dispensasi hanya 3 hari membolehkan nikah mut'ah. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi di mana mungkin para sahabat terlalu lama berpisah dengan istrinya di dalam peperangan itu, lalu kemudian diperbolehkan. Tapi karena hal ini akan berdampak negatif di masa depannya, ya Rasulullah insya Allah lebih tahu. Ya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala summanaha monggo nuli nyegah sapa Rasulullah. Kemudian Rasulullah melarangnya ya, rawahu Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, dilarangnya napa niki nikah mut'ah itu ya, terjadi di waktu perang Khaybar juga disampaikan Rasulullah. Kemudian di waktu umroh qadha itu di mana Rasulullah setelah itu menikahi sahabiah namanya Maimunah. Ya, itu dalam umroh qadha. Kemudian Fathu Makkah juga pernah disampaikan. Kemudian perang Tabuk. Ada namanya perang Tabuk ya. Dan juga ketika beliau haji wada. Itu menunjukkan betapa haramnya kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan nikah mut'ah. Nah, itu yang diabadikan sampai sekarang oleh aliran Islam namanya apa, Pak? Syiah. Ya, Syiah itu masih membolehkan. Terutama Syiah Imamiyah. Jadi Syiah itu macam-macam, Pak. Ada Syiah Rafidhah ya, dan macam-macam. Itu yang di apa itu dilarang bagi kita menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, adalah mengikuti faham-faham Syiah apapun juga, ya apapun juga, gitu. Itu karena ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi nikah mut'ah ini yang akan membahayakan kedepannya, akan merusak citra rumah tangga dan juga akan menjadikan keturunan-keturunan kita apa itu tidak ada kejelasan siapa ayah kandungnya. Dan begitu seterusnya. Maka di dalam hadis berikutnya Rasulullah juga menyampaikan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama Khaybar. Ini dari sahabat Ali sendiri. Di mana sahabat Ali yang notabene adalah ahlul bait yang paling diagung-agungkan oleh Syiah.
Ternyata sahabat Ali sendiri ya menyampaikan sebuah riwayat dari Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah amal khaybar di waktu perang Khaybar. Muttafaqun alaih. Ya Pak ya. Jadi ngapunten, barangkali di tengah-tengah masyarakat kita masih ada hal-hal semacam ini ya. Dan itu terjadi biasanya di masyarakat kita itu peristiwa-peristiwa semacam ini bisa terjadi. Dan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya, maka nikah mut'ah ini haram hukumnya. Ini jamaah sekalian, okay. Baik, hadis yang terakhir sekalian, karena ada hubungannya dengan nikah mut'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari sanadnya sahabat Ali bin Abi Thalib, naha an mut'atin nisa wa an aklil humuril ahliyati yauma Khaybar. Rasulullah mencegah kita, melarang kita an mut'atin nisa, dari menikah mut'ah terhadap kaum wanita. Nikah sementara. Jadi walaupun menurut Syiah itu Pak, nikah mut'ah itu ada batasan-batasannya, tidak ujuk-ujuk jenengan misalnya tidak datang Ngawi, datang Magetan, telung dino terus rabi nongkono sama tinggal niku mboten. Jadi nikah mut'ah itu juga ada aturan-aturannya. Menurut Syiah Imamiyah itu nikah mut'ah itu dibatasi maksimal 45 hari. Ada juga yang membatasi nikah mut'ah itu selama tiga persucian, salah satu kuru 3 bulan. Yo ya. Ini macam-macam Syiah sendiri berbeda-beda pendapat. Ada juga yang terkait dengan iddahnya kaum wanita. Iddahnya kaum wanita itu ada yang 4 bulan 10 hari. Ini Pak ya. Jadi maka dari itu ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah untuk selama-lamanya. Dalam hadis yang lain itu pernah dibolehkan oleh Rasulullah, tapi setelah itu dilarang untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, Pak ya. Nih, jadi yang dilarang oleh Rasulullah yang pertama adalah nikah mut'ah terhadap kaum wanita, yang kedua wa'an aklil humuril ahliyati. Dan dilarang makan daging keledai al ahliyati yang jinak atau yang di napa niku sing diingoni napa diternak atau dipiara. Oh ya, jadi bolehnya khimar, bolehnya keledai itu yang dimakan dagingnya itu kalau khimar yang keledai yang liar ya, hasil buruan liar itu. Walaupun memang banyak perbedaan pendapat ulama, karena keledai itu ya mirip dengan kuda, ya maka kuda pun demikian konsep hukumnya, ya. Jadi ya monggo jenengan yang suka sate kuda, Pak ya, kalau tidak datang mana mampir di Jombang itu ada sate kuda gitu ya. Terus terang saya belum pernah makan sate daging kuda. Lain jenengan badhe traktir kula ya monggo. Misalnya ya, jadi itu dari segi hukumnya. Jadi mencegah Rasulullah mencegah kita untuk makan daging keledai yang diternak itu. Karena apa? Keledai, kuda itu termasuk tunggangan-tunggangan yang bisa dimanfaatkan secara prospektif ya, untuk peperangan, untuk mengangkut barang dan sebagainya. Itu yang kemudian mungkin dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, apalagi yang diternak kecuali yang liar gitu. Baik, mengenai hukum ini memang khilafiyah, tapi lebih amannya jenengan mungkin perlu sensasi ya monggo. Ya, cari hukum yang sekiranya membolehkan. Menurut saya lebih hati-hatinya ya enggak usah, masih banyak daging yang lain ya Pak ya. Bakso daging sapi jek ono. Rasa golek bakso daging keledai. Misalnya seperti itu. Nggih, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi wa'an aklil khumuri ini ternyata ada lanjutannya Pak. Mohon maaf. Yauma Khaybar. Melarangnya itu ketika suatu hari di perang Khaybar. Rawa akhrajahu sab'ah. Jadi ada 7 perawi hadis yang meriwayatkan
tentang ini, baik tentang nikah mut'ah maupun tentang makan daging keledai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di jalan Allah, ya, tetap istiqomah untuk membina rumah tangga yang taqarrub ilallah, ya, menjaga diri kita, keluarga kita untuk senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar kita senantiasa bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Hajah atas masukannya, karena editannya anak-anak itu kalau di YouTube kan diedit dulu, Pak. Itu untuk mempertimbangkan otak kanan otak kiri, jadi dikasih musik remang-remang gitu ya. Ternyata sudah ada beberapa yang ngasih masukan di YouTube itu, kalau bisa enggak usah dikasih musik, atau dikasih tapi pas doa dimatikan. Padahal itu kan satu paket. Jadi kalau belum tahu caranya bagaimana, ya Pak Iswais, menghentikan musiknya. Ya, jadi seperti itu. Ya anak-anak ini, Pak, yang jadi ya. Ngapunten, insyaallah nanti biasanya kan ada musiknya itu kalau renungan-renungan ya, Pak ya, berapa menit gitu. Kayak saya di Suara Muslim gitu ya. Itu seperti itu, berapa menit itu ada musiknya, ada iringannya seperti itu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Mohon doanya Bapak Ibu, okay? Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya, istiqomah, terutama yang membacakan kitab ini loh, Pak. Karena sebetulnya saya itu enggak pinter, mek maca kitab tok ngono niki. Nggih, niku men kadang-kadang mboten istiqomah. Niku meh lali nek wae kajian. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara. ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah dan taubat kami. Ijabai doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, lapangkan rezeki kami. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah pandemi ini. Dan segera sirnakan virus ini, ya Allah, agar kami bisa ibadah normal seperti semula lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang mulia istiqomah bersama keluarga kami untuk senantiasa beribadah. Ya Allah, berzakat infak sedekah, Engkau berikan kami rizki yang halal barokah. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah. Berziarah ke Makkah Madinah, ya Allah, dan suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.